Alhamdulillah sekarang aku sampai di makam Pakde Didi Kempot TPU Astana Jatisari. Depan saya ini makam Pakde Didi Kempot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menempuh perjalanan dari perempatan Dadapan, akhirnya aku sampai pasar tradisional Kendal yang ada di Kabupaten Ngawi. Dari perempatan pasar Kendal ini kalau lurus menuju ke Jogorogo dan Magetan, kalau ke kiri menuju ke jalan Kendal Geneng. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar lur di perempatan ini. Nanti kita ambil jalan yang menuju Kendal Geneng yang melewati Majasem. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ke West menuju ke makam Sang Maestro Campursari. Dari perempatan pasar tradisional Kendal, kita ambil jalan raya Kendal Geneng yang menuju ke Majasem. Nah, ini posisinya lagi trek menurun lur. Oke, kita gaspol. Mantap lur, kita ikuti trek jalur ini nanti kurang lebih sekitar 6,5 kilo perjalanan. Oke, lanjut terus.
Anjak, Lur. Ayo Lur, kapan lagi kita goes menelusuri trek yang satu ini. Mantap. Buat dulur-dulur, apa enggak kepingin kesini? Treknya roller coaster Lur. Oh iya, aku ini pakai MTB Galan S29R. Cukup lumayan untuk goes tanjakan dan turunan seperti ini. Wah, si bapak nemu kunci yang jatuh di jalanan.
Nah itu di depan ada rambu-rambu petunjuk. Kalau ke kiri geneng awe, kalau lurus Magetan. Oke lur, kita ambil yang ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang aku sampai di makam Pakde Didi Kempot, TPU Astana Jatisari. Nah, di depan saya ini makam Pakde Didi Kempot.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini Jumat, aku 11:30 sampai di TPU Astana Jatisari, makam Pak D. Didi Kempot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah udah sampai makam Pak Didi Kempot, kita bersiarah. Karena hari Jumat, aku lanjutkan perjalanan untuk pulang. Terima kasih. Oke lor, terima kasih. Karena hari Jumat kita sebentar lagi mau Jumatan, aku akhiri setelah bersiarah ke makam Pak Didi Kempot. Sekarang waktunya aku pulang.
Terima kasih vlog hari ini aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dulur-dulur perjalanan gue pagi dan siang hari ini. Alhamdulillah hari ini udah selesai. Kita bersiarah ke makam Sang Maestro Campursari. Mudah-mudahan vlog ini menambah informasi dan bermanfaat. Terima kasih, tetap bersemangat.